Oke, kita tengok band yang ketiga. Description yang pertama, evidence yang ketiga. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Kita ada nombor pecahan. Betul? Tambah dengan nombor perpuluhan. Ini pecahan campur perpuluhan. Macam mana kita nak selesaikan masalah ini? Okey, langkah yang pertama adalah menukarkan nombor pecahan ini kepada perpuluhan. Duduk Anapi. Menukarkan nombor pecahan ini kepada perpuluhan. Dia kena sama. Boleh? Dia kena sama. Cikgu, macam apa dia? Memanglah, ini contoh. Ha. Saya dah cakap tadi. Kamu seorang je terdengar. Orang lain semua dengar. Ha, itulah. Saya bercakap, dia bercakap. Ha, itu pasalnya. Okey. 1/2. Macam mana kita nak tukarkan kepada perpuluhan? Okey, tengok macam mana nak buat. 1/2. Maknanya 1/2. 1/2. Berapa? 0.5. Tulis semula. Ada negatif? Ada. Negatif 0.5 tambah 0.37. Itu garis tu dibagi ke? Apa dia? Garis tu dibagi. Garis ni ah, memang pecahan itu adalah bahagi. Boleh? Negatif dengan positif. So buat apa? Kotak. Ya, betul. Bagus kemarin. Buat kotak. Baru kamu boleh tahu. Negatif 0.5. Positif 0.37. Tolak. Tolak. Okey, ini baru boleh tentukan sama ada positif atau negatif. Mana besar? Mana yang besar? 0.37. Ini 5, ini 3. 0.5. Kamu tengok lepas titik perpuluhan ini 0.7. Tengok lepas titik perpuluhan kamu tengok. Kalau 5 dengan 3 mana besar? 5. 5 kan. Jadi sini negatif. 0.5 tolak 0.37 berapa? 0.37. 0.13. Okey, bila sebut nombor perpuluhan, lepas titik-titik perpuluhan kamu tak boleh sebut 37. 0.37 tak boleh. 0.13 tak boleh. 0.375 tak boleh. Dia kena sebut nombor itu. Okey, kalau macam ni 0.37. Kalau ini 0.5. Kalau jawapan ni 0.13. Jawapannya adalah negatif 0.13. Ha, itu jawapannya. Ha, nanti dulu. Memanglah senang. Mana pernah saya ajar susah. Kamu yang menyusahkan diri sendiri. Okey, kita tengok lagi satu. 10. Hey, sibuk betul Romi hari ni. Apa? Saya lebih pentingkan kamu lagi. Okey, tengok. Yang ke B ini. Kita ada 10 tolak tolak 3 1/4. Macam mana kita nak selesaikan? 10/1. Okey, nanti dulu tengok. Pelan-pelan. Mula-mula tukarkan pecahan nombor bercampur ini kepada pecahan tak wajar. Dengar saya cakap. Jangan bila kamu saya cakap kamu cakap, orang lain tak dengar. Saya tanya baru. Ha. 10 tolak tolak 3 1/4. Saya tahu kamu pandai. Relax, relax. Tahan pandai kamu tu. 10 tolak jumpa tolak jadi tambah. Ini kepada pecahan tak wajar. Pecahan apa Anabi? Pecahan kelas. 13. 3 kali 4 13. Campur 1 13/4. Okey. Cikgu ni 10 tak ada per ke? Kalau dia nombor bulat saja maknanya adalah 10/1.
tambah 13/4. Bawah darabkan. 4 kali 1. 4. 10, lepas tu darab, silam. 10 kali 4. 13. Campur. 13. 13. Jawapan? Ni tak payahlah buat kotak. 40 campur 13. 53/4. Sama juga dengan pecahan-pecampur. 53. Cepat, cepat. Capik. 13/4. Okey, ini jawapannya. Boleh? Boleh. Boleh, senang kan? Bila, sebab apa jadi senang? Soalan dia, sebab apa jadi senang? Cikgu lain ajar. Bukan. Kalau cikgu lain ajar pun senang. Kamu yang selalu menyusahkan diri. Yang pertama, bila tulis, tulis saiznya besarnya macam ini. Yang kedua, bila tulis, susun elok-elok. Susun betul-betul. Supaya kamu nampak. Okey, lepas ni buat apa? Lepas ni buat apa? Lepas ni buat apa? Faham? Ini kan saya tengok buku kamu kejap kat sini, kejap kat atas, kejap kat tepi, kejap ada potong-potong-potong. Ha. Kan? Ha, tengok contoh. Mana ni? Ni 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 ni. Ni. Ni yang Nafi. Ha, tak kisahlah siapa punya. Tunjuk. Ha, kita tengok. Ha. Ambil tu. Tak, saya bukan nak kutuk dia. Kan? Tapi jangan buat macam ini. Tak, bukan tak apa cikgu, saya janji saya buat. Saya nak bagi kamu buat tu bagus. Takkan sampai ke anak cucu kamu buat opini? Tak. Ubah. Oh. Ubah. Nampak? Ha, ha. Kamu tengok pun serabut, betul? Ha, cuba. Saya buat tu bukannya saya nak suruh kamu betul jawapannya macam ni. Saya suruh kamu tengok macam mana nak buat. Macam mana nak susun. Bukan main buat terus dapat jawapan je. Faham? 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 Okey, buat elok-elok. Mana yang dah boleh ikut tu bagus. Mana yang dah boleh ikut tu bagus. Cantik dah. Okey, kita tengok contoh yang lagi satu. Sabar, tengok contoh ni dulu. Okey, tengok yang ini. Negatif 1/1/2 darab 7.84. Okey, kita tukarkan pecahan ini kepada pecahan tak wajar. Okey, bagus. Negatif 1 kali 2 campur 1. 3/2. Darab 7.84. Okey, tengok. Bila macam ni ada negatif, betul? Betul. Ada negatif. Jadi bila negatif darab positif, jadi negatif jawapan akhirnya, betul? Ha, terus letak negatif tu awal-awal. Boleh? Ha, okey. 3/2 tukar kepada pecahan, sorry, tukar kepada nombor perpuluhan berapa? 1.5 darab 7.84. Okey, ini darab ini berapa? 7.84. Darab 1.5 darab 7.84 berapa? 1.7. Negatif 11.76. Lepas titik perpuluhan baru tak payah sebut. Sebelum titik perpuluhan kena sebut 11. Faham? 1.76. Apa pasal sebut 1-1? 11. Kalau kalau saya tambah lagi 1, 11.76. Faham? Sebelum boleh sebut, selepas jangan sebut. Ini salah jawapannya. Negatif 11.76. Boleh? Okey, last. Ada 4, saya bagi contoh 4. Yang itu bahagi pula. Okey, tengok, tengok saya buat dulu. Tengok saya buat dulu. Nanti kamu buat tu dekat yang saya dah bagi tu. Apa ke tadi? Ha, okey ini. Sama dengan, okey kita tukarkan ini dulu. 0.48 bahagi negatif 4 kali 5 campur 4. Okey, tukar ini kepada nombor perpuluhan. Berapa? 4.8.
0.48 bahagi negatif 4.8. Jawapan air mesti negatif. Jadi 0.48 bahagi 4.8 berapa? 4.1. 0.1. Negatif jangan lupa. Boleh? 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 Saya nampak. Ha, tak payah bagi tahu. Saya nampak. Okey? Boleh? Boleh.